Halo semua, selamat datang kembali di Chow Addictif. Kali ini kita akan melanjutkan Crash Bandicoot 1 ya. Di sini saya sudah selesaikan dua level, yaitu Up the Creek dan Reaperu. Jadi kita lanjut lagi ini ke The Lost City dan satu lagi tuh yang lupa namanya. Tapi yang jelas ini udah mulai sulit gitu. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja. Kalau nggak salah saya pernah upload ya yang The Lost City ini yang dapetin Green Gem alias permata hijau. Dan itu bener-bener susah banget. Karena nggak boleh mati gitu si karakternya. Ya, aduh. Ya, wah, sial. Oh, nyawanya udah ada 53 ya, banyak juga ya. Padahal saya nggak pakai save state. Ya, kecepetan gitu. Oke, main sabar berarti ya. Duh. Oke. Lumayan, ambil aja kotaknya. Nah, gitu seharusnya. Oke. Tadi kita jatuh di mana? Di itu. Bukan jatuh kita. Mati kena kelelawar. Nih, ini nih. Kita putur dulu. Saya lupa mana ya rahasianya itu ya. Biar kita ya kena juga. Kok nggak dapet? Nah. Oh, ya, di sini lompat nih kalau nggak salah. Oke, bagus. Sini, ke sini. Oh, dapet, bagus. Nah, itu tadi kalau bisa sambil tekan X tuh biar dapat itu bonus Nitrous Brio. Wah. Dan by the way, Nitrous Brio jadi bos juga loh di sini. Kita kalau nggak salah ini di atas ada jalan. Yeay, lewat atas. Aduh, ini kelawar ini loh, ngeselin. Kita masuk lagi, sabar. Oke, ya. Dapat. Bagus. Ah, checkpoint. Siap. Lupa saya dia lompatnya kemana-mana. Oke, berarti gini langsung injek. Twing. Ya, kayaknya kita nggak dapet permatanya, tapi nggak apa-apa. Lompat, lompat. Duh. Duh. Wah, refleks saya udah kurang nih. Main-main kayak begini dulu, perasaan lancar-lancar aja. Iya. Oke, tahan. Oke, checkpoint. Kita dapetin dulu checkpointnya. Yep. Wah, hati-hati nih, kita bisa kedorong ke api. Yah, telat. Baru ini satu stage panjang loh, lumayan. Kayaknya ini cuma dua stage doang, karena yang stage yang berikutnya itu yang jembatan itu loh. Tapi bukan versi panjangnya, ada lagi yang lebih jauh lagi. Hup. Oh, kita bonus dulu. Bonus Nitrous Brio, isinya TNT semua.
Ya. Sial. Oke, nah gak enaknya nih kalau terus menikut satu ini kita mati di bonus nggak bisa balik lagi ke bonus. Tapi ya seenggaknya sih jadi checkpoint. Oke, tinggalin aja. Waduh, ini nih. Aduh, kenapa lagi tuh nge-lag? Ah. Ini ngeri banget. Nah, ini harus tunggu dua-duanya maju nih. Tahan, tahan. Sekarang. Nah, ini harus tunggu ketiganya maju. Tunggu. Sekarang. Nah. Kalau ini kayaknya langsung lompat aja deh. Panik. Iya. Oh ya tuh, kita bisa ngeliat di itu tuh. Itu pulau ketiganya. Jadi kan kita ada di pulau kedua nih. Total ada 3 pulau. Ya. Kirain udah maju semua. Tahan. Oke, mundur. Ini ketiganya harus masuk. Harus masuk, harus maju. Sekarang. Lompat, dia ke sana. Tahan dulu. Ini yang sulit ininya loh, apa stage-nya? Sama dengan Crash Bandicoot 2 juga stage-nya sulit. Ketiga sih yang paling gampang mah. Apalagi ada power up gitu. Yes, bonus. Ya, aduh bonusnya beginian lagi. Coba ya. 2, 3. Ya, sial gagal. Oke, kita coba dapat sebanyak-banyaknya aja. Dah, jatuh nih. Karena di ujung bonus tauna selalu ada nyawa. Oke, langsung ke password aja. The Lost City. Kalau nggak salah udah mau ending nih, udah mau selesai. Kalau nggak salah, rada-rada lupa-lupa inget. Ting, ting. Nah ini kita harus bunuh dia dulu baru lewat. Iya. Udah bagus padahal. Mendaratnya salah. Yang ini kecepetan. Tahan dulu. Nah, gitu. Lompat. Tapi ini bukan stage tersulit. Menurut saya nanti ada tuh yang kayak yang di gelap-gelap itu. Dan juga yang di... yang di gelap dan juga yang di jembatan. Nanti jembatan yang kedua. Itu sulit. Wah, finish. Mantap. Pastikan lompatnya dari sini ya. Selesai. Kita coba langsung ke sini. Temple Ruins. Temple Ruins. Nah, yang ini juga nih. Rada males nih. Halo? Oh, kirain jatuh. Aduh lupa. Lupa-lupa ada ular di situ. Ini muncul di lubang itu tuh. Kok ngambang?
Enak aja. Oke, tahan. Tahan. Hati-hati ada kelelawar itu. Jangan lompat aja pokoknya. Yep. Laba-laba. Udah puter aja lah biar dapet ini. Oke. Sejauh ini kita belum mati, masih bagus. Nah, ini jangan lompat, jangan iseng kalian tekan X. Sabar, kita tunggu apinya mati. Alright. Oke, lompat. Nah, ini nih yang bikin males juga nih. Checkpoint pertama ya, by the way ya, ini. Rasanya kalau main stage-stage kayak gini pengen langsung lawan bosnya aja gitu. Karena males gitu, susah. Tunggu, tunggu, tunggu. Oh. Sumpah saya nggak mencet apa-apa tapi pergi sendiri sih crash. Oke, tahan, kita di sini. Aduh, sumpah nih. Sulitnya tuh karena ininya, bukan karena dihadang musuh. Tapi karena rintangannya apa sih? Ya. Wah. Untung enak banget deh kameranya. Oke, pindah lagi. Hop, ya, waduh, udah bagus padahal. Ya, mati kita sekali. Padahal udah bagus tuh tadi. Bisa-bisa dapet gems tuh. Nah, ini nih, bingung nih. Lompat ke sini, ke sini, ke sini. Kemana tujuannya? Oh, itu gila, gelap, nggak kelihatan. Oh, tapi banyak nyawa ya, emang. Emang sudah diperkirakan bakal banyak mati gitu player di stage ini. Dari yang ngedesain stage-nya. Nah, nyawa lagi kan. Ya, baterainya. Oke. Okay. Udah deket finish kok. Iya. Ah, sayang banget ya tadi mati ya, padahal dekat finish itu. Ya, boleh deh. Selanjutnya Road to Nowhere. Ini itu yang jembatan, tapi kayaknya di part berikutnya aja ya karena baterai laptop saya sudah 10%. Oke. Jadi kita sudah menyelesaikan 4 stage, alias sudah berada di tengah-tengah pulau kedua. Dan kita bakal lanjutin lagi sampai tamat ya. Oke, terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai bertemu di video Codictive yang berikutnya.